Om awi gene masstu na iti pitagesin pedewarah ruwe bindetan pemesastri ne ring Syari magenah ring hati putih nem maaran ati putih untengting Halle Yrike genahing sanghyang ruwa bineda tan padasatra Luwirni sarining gethihene hening ye rumawak sanghyang atmang mawak atmang mawak imeme madane imeme Rumage Sang ageni. Agni. Sarining Sang geni, Gni. Rumage yéh. Yéh rumage ibapa. Ika nemaling ring netrakaru. Malawat marupa wong lari. Dane maharan i lari cili. Ika malawat ke Katon kapangguh ia lawat dudu lawat Ika ngaran atma. Jadi ye marupa bineda tan pesastra. Lontar ini berjudul Rua Bineda tanpa sastra Lontar ini adalah termasuk ke dalam golongan lontar tutur di mana di dalam lontar ruwe binede tanpa sastra ini menjelaskan tentang bagaimana dan di mana posisi daripada atman berada di dalam diri kita yang kecenderungannya lontar ini mengarah kepada ajaran kediatmikan karena di sini sudah tidak lagi menggunakan aksara di dalam ajarannya, tetapi telah disebutkan sebagai rule binede tanpa sastra. Terima kasih.

Lutat klir siru Saking sangyang Lontar ini berjudul Arjuna Wiwaha, karya Empu Kanwa dari abad ke-12. Empu Kanwa mempersembahkannya kepada Raja Erlangga ketika akan mengiringi Erlangga untuk berperang dan sekaligus menikah. Di dalam Arjuna Wiwaha ini diceritakan ketika Arjuna melawan raksasa Niwata Kawaca dan Indra sebagai penguasa surga menjanjikan kepada Arjuna akan mendapatkan tempat di surga dan sekaligus hadiah tujuh bidadari. Terima kasih.